Yo, oke guys, balik lagi bersama saya Sanam Sofwan, masih di channel Sanam Sofwan tentunya ya. Dan kali ini kita lihat nih, ini motor Aerox New ya. Seperti yang kita ketahui, kalau saya itu kontennya Aerox New terus gitu ya. Jadi kali ini saya ada di servisnya Yamaha Mangkubumi, Yamaha pusatnya Jogja. Dan ini saya ada kendala nih. Ini kalau misalkan dihidupin nih. Nah, indikator keylessnya tuh kedip-kedip terus gitu. Lumayan banyak gitu, sampai paling bisa 20 kalian lah kedip gitu. Dan saya juga nggak tahu itu penyebabnya apa. Jadi kita mau coba ngecek aja di bengkel resminya Yamaha gitu. Jadi disimak teman-teman, kalau misalkan dari teman-teman ada yang kasusnya sama, ketika hidup kedip-kedip lumayan lama gitu teman-teman. Oke, gitu aja, nanti saya infoin kalau misalkan udah selesai di servis. Oke guys, jadi ternyata indikator kedip-kedip keyless itu cuma hal sepele ya. Jadi ternyata itu tuh cuma baterai dari keylessnya ini itu sudah mau habis coy gitu. Nah, jadi kita cuma cukup ganti baterai ini aja. Jadi kalau misalkan udah mau habis, tandanya nanti kedip-kedip di keylessnya ini ya, pas nyala kayak gitu kan. Tadi kan kedip-kedip gitu ya, kalau sekarang udah enggak nih karena sudah diganti. Jadi permasalahannya cuma ganti baterai doang gitu teman-teman, nggak ada masalah dari keyless kalian kayak gitu. Oke, itu aja video yang singkat dan juga informasi buat kalian. Barangkali kasusnya sama, indikator keyless kedip-kedip, cukup ganti baterai aja dan masalah kalian sudah selesai. Oke, thank you for watching this video and have a nice day guys.